Halo guys, David di sini dan ini adalah part 2 sekaligus part final dari perjalanan merakit PC pribadi saya. Singkat juga ya, cuma 2 part. Namanya juga ngerakit PC doang, bukan Cabriolet Challenge, itu 12 part ya. Mau dipanjangin juga nggak bisa kalau ngerakit PC, kecuali mungkin tiap partnya kita nyarinya ke berbagai kota. Ya itu beda lah, buat yang kemarin belum ngikutin cerita lucu pas nyari tiap part buat rakitan kali ini, yang ke Mall Mangga 2 kemarin bisa mampir dulu ke part 1, atau kalau misalnya cuma minat sama rakitannya doang, silakan lanjutin nontonnya. Di video ini saya bakal ngerakit PC sambil ngejelasin kenapa saya milih masing-masing part dan berapa harganya. Notanya udah ada di sebelah. Kalau misalnya Anda minat, link buat semua part udah saya taruh di bawah ya. Bakal langsung diarahin ke Tokopedia, waktunya lagi pas lah buat belanja part-part PC. Atau apapun, karena sekarang lagi ada waktu Indonesia belanja di Tokopedia sampai akhir bulan nanti. Promonya tetap menarik banget, ada kejar diskon produk mulai 10.000, bebas ongkir buat semua belanjaan kita, dan cashback spesial. Jadi, buat Anda yang mager buat hunting part PC kayak gini, kayak saya kemarin, bisa langsung pesen aja di Tokopedia. Udah bebas ongkir, ada cashback juga. Buat info lengkapnya bisa cek link di bawah juga. Sekarang kita langsung mulai aja ngerakit PC-nya. Ini saya jelasinnya satu-satu pas lagi mainin partnya aja ya, daripada saya ngejelasin semuanya satu-satu nggak mulai-mulai rakitnya juga. Jadi kita langsung mulai dari motherboardnya aja. Tapi sekarang kita turunin dulu ini casingnya yang kemarin bikin paling banyak drama karena barangnya nggak tahu ada di mana. Nggak ada yang warna putih juga kemarin, tapi untungnya udah ada tiba-tiba, tapi harus refund. Ngomong-ngomong soal video kemarin, banyak yang komen soal enter komputer ya. Ya biasanya mereka buka sih, mereka ada hubungin kami kemarin dan ngomong ya kayak minta maaf gitu. Sebenarnya saya sama sekali nggak mikirin, karena ceritanya jadi seru aja dan buat saya enter komputer tetap salah satu yang terbaik sih. Jadi sama sekali nggak masalah. Kalau misalnya saya mau cari itu pasti jadi salah satu alternatif juga. Tapi kemarin lumayan bisa jadi kasih exposure ke toko-toko lain juga kayak COC komputer yang jadi tempat kita buat beli kebanyakan dari part ini. Ini notanya, saya pengen bacain dulu harganya buat motherboard. Ini namanya motherboard MSI B550A Pro. Ini harganya 2,399 juta. Kenapa saya milih part yang ini? Sebenarnya karena awalnya saya milih yang apa ya, B450, tapi karena disaranin oleh Kak Ferry-nya buat B550 aja biar lebih baru, dan saya sebenarnya nggak terlalu peduli sama merek motherboard. Karena motherboard buat saya kalau bukan gaming, buat overclocker kayaknya nggak terlalu ngaruh ya. Apalagi ini juga kalau pas saya baca-baca reviewnya juga lumayan bagus, jadi saya nggak terlalu banyak mikirin motherboard itu mau yang mana, satelit apa. Jujur aja saya nggak terlalu mikirin soal ini, jadi ya langsung okein aja. Apalagi kalau di depan kamera kayaknya dia nggak bakal berani sembarangan ya. Kalau sembarangan langsung komen aja di bawah. Oke, sekarang kita mulai unboxing aja. Di sini B550A Pro. Buat sebuah motherboard harganya 2 juta lumayan tinggi sih. Tapi kalau merek MSI atau Asus kayaknya udah biasa ya. Kalau harganya tinggi, dua merek itu yang paling tinggi. Ini kartu garansinya oke. Terus di sini ada motherboardnya langsung. Dan di bawah sini ada ya colokan SATA, ada I/O shield, terus ada kaset kalau masih zaman. Terus di sini ada, entah buat apa, kita taruh sini dulu. Kalau belum tahu mau kepake buat apa, langsung taruh di kotaknya lagi ya. Join MSI Reward, dan di sini buku petunjuk. Terus di sini apa nih? Oh, ini keren sih. Ini ada emblem MSI yang nanti kayaknya bakal kita pasang di depan casing. Karena logo naga MSI ini keren sih. Ya, sebenarnya pas kemarin mesen itu saya benar-benar tenang sih. Nggak kayak takut kena jebakan toko gitu, karena mereka udah tahu kita, udah tahu gadgetin juga sampai wah, datang nih. Dan bosnya sampai kasih diskon juga, dan kayaknya nggak mungkin kalau udah kayak gitu karyawannya bakal aneh-aneh buat cari untung yang terlalu gede ke kita, kayak jual part yang aneh-aneh kayaknya nggak mungkin ya. Apalagi si Ferry itu kalau saya lihat di komen, kayaknya udah lumayan berpengalaman. Katanya itu salah satu pegawai pertama di COC. Jadi ya saya percaya aja lah, apalagi saya ada pas dia saranin itu, saya ada buka Google juga lihat reviewnya, dan ternyata bagus walaupun saya nggak baca reviewnya, saya cuma lihat bintangnya doang. Harusnya itu udah lumayan meyakinkan. Kalau di komen sih, tiap
ada yang aneh-aneh, komunitas yang ngerakit PC kayak gini pasti langsung rame lah. Kadang saya mikir komunitas rakit PC itu kadang fanbase-nya kenceng sih, kayak Intel versus AMD, terus apalah kalau salah pilih dikit langsung, bang ini lebih worth it bang. Kaum PC gaming itu, gamer yang ngerakit PC itu kayaknya kaum mending yang lumayan tinggi, bahkan lebih tinggi dari Xiaomi fanboy kali. Menurut saya kayak gitu sih, jadi nggak, saya ngerasa aman lah. Terus alasan saya milih AMD Ryzen 7 3700X ini harganya 5.099.000. Alasannya sih gampang sih, karena barang ini udah keluarnya udah sekitar setahun, dua tahun, tiga tahun, dan reviewnya bagus banget. Awalnya saya mikir mau Ryzen 5 atau Ryzen 7 aja, karena sebenarnya tujuan saya ngerakit PC bukan buat main game, bukan buat editing, jadi nggak perlu power yang terlalu gede kayak gimana. Ryzen 5 aja awalnya saya mikirnya kayaknya udah cukup banget, cuma ya karena ada budget lebih jadi yang Ryzen 7 aja lah sekalian. Yang 3700X ini kayaknya lumayan powerful ya, bukan lumayan lagi, ini kayaknya powerful banget. Oke, dan ini kenapa saya milih AMD bukan Intel, karena dua PC yang kemarin udah Intel dan saya sekarang pengen ngerasain sebagus apa AMD, karena selama setahun terakhir atau dua tahun terakhir kayaknya AMD benar-benar ngedominasi pasar prosesor ya, mau di laptop mau di desktop semuanya kayaknya benar-benar kenceng gitu. Di sini ada red coolernya, nggak kita pakai karena kita udah beli yang lain. Kita pakainya yang ini aja, chipnya aja, prosesornya aja, dan tentu aja stikernya. Ini Ryzen 7. Kita buka, belum pernah ngebuka ginian sih. Oke, ini ada CPU-nya, di dalamnya ada ini. Ya ini cuma buku petunjuk doang. Ternyata CPU ada buku petunjuk juga. Jadi sini, oke, masih lurus semua. Sekarang kita buka. Stuck. Ini di sini saya nggak bakal ngasih banyak kayak ceritain soal cara-cara ngerakit PC atau cara masukin gimana, karena udah lumayan kita omongin di video sebelumnya. Jadi saya nggak bakal banyak ceritain kayak ada segitiga atau apa di mana. Jadi saya bakal langsung masukin aja. Di sini kita masukin. Ntar. Agak aneh soalnya kalau Ryzen-nya ngadepnya ke sana. Segitiganya. Nah, gini kan benar. Set, oke, kita gini ya harusnya. Kemarin soalnya pas Gigabyte kemarin kayak agak kurang meyakinkan gitu loh. Oh ya udah, sep, oke, selesai. Terus RAM ya. Terus ini ada RAM Clef DDR4 3600MHz dual channel, karena ini 8x2. Ini merek yang baru pertama kali saya lihat soalnya. Awalnya saya pengen belinya Corsair atau si G-Skill yang RGB itu, tapi RGB-nya nggak saya pakai. Tapi memang pas diceritain si Ferry lumayan sayang sih. Dia RGB tapi 16GB, 8x2, sama-sama ya memorinya mirip, tapi harganya bisa 2 kali lipat. Dan saya kayaknya pernah dengar atau sering lihat juga kayak channel-channel Linus Tech Tips gitu. Dia sering pakai RAM yang mereknya ya nggak terlalu terkenal gimana, ini kenapa susah banget sih, nggak terlalu terkenal gimana gitu. Jadi saya dapetin pemikiran kalau merek RAM yang nggak sepenting itu ya, asal dia RAM-nya kerja aja. Kalau misalnya saya salah boleh banget komen di bawah, nanti kalau misalnya beneran kebukti bermasalah ini saya giveaway aja dah. Tapi kayaknya nggak sejelek itu lah ya. Ya didoain nanti ya, bener didoain ya, rusak tuh ya. Selama ini saya pakainya Corsair sih, kemarin itu Corsair yang editing rig itu dia 64GB, terus yang Gigabyte lu ingat nggak lo? Gigabyte juga ya? Yang warna putih ya? 64GB juga. Ya ini baru kali ini saya pakai RAM yang saya nggak terlalu tahu buat dari mana mereknya. 1.3 kan? Tapi bukan 2.4, atau sama aja? Kayaknya 1.3 deh. Kok lupa ya? Aduh, cuma taunya yang penting dikasih selang satu aja. Ya udahlah, kalau salah bakal dibantu oleh penonton dan kita tinggal cabut aja sebenarnya. Oke, 1.3. Oke, RAM udah ke-install. Sekarang kita install CPU cooler. Ini CPU cooler kita namanya Noctua NHU12S. Ini kipas Noctua yang reviewnya paling banyak dan yang paling bagus kayaknya. Mungkin karena harganya paling pas ya, ini sekitar 1.000.000. Ini memang jauh lebih mahal dari kipas saya yang dulu sih. Awalnya saya nyari Cooler Master Evo 212 Evo, tapi udah nggak ada lagi dan adanya 212 yang LED. Saya kirain
udah beda, jadi ya udahlah malas LED. Dan kebetulan saya memang pengen nyobain kipas Noctua, katanya kipas terbaik, nggak ada lawan. Saya jadi penasaran dan pengen pakein si Noctua nih ke Ryzen aja. Tentu aja saya pilihnya warna hitam karena jujur aja saya benar-benar sampai sekarang masih nggak dapat aja apa bagusnya warna Noctua yang klasik yang warna krem sama coklat itu. Jadi enggak, ini kenapa susah ya? Jadi ya, kalau nggak salah hitam lebih mahal dikit sih, tapi ya udah. Nah, oke, ini kipasnya kecil ya. Nggak segede si Hyper 212 yang Evo itu, tapi mungkin perasaan... Oke. Kayaknya perasaan saya doang, ini ada plastiknya. Dan di sini harusnya ada kipas satu lagi atau... Oh nggak ada, ini aksesorisnya doang. Jadi benar-benar setipis ini ya, Noctua U12 ini. Ya, 12S. Kita sekarang pasang aja, kasih thermal paste. Ya, mungkin banyak yang nanya kenapa saya nggak water cooling aja. Kan keren bang, ada lampu-lampunya, terus bisa ada indikator nih, kenapa nggak itu sih? Atau saya yang terlalu... Nggak berani terlalu kenceng, nanti kayak muncrat gitu kan bahaya juga ya. Ya kayaknya ada yang dibuka deh. Oh! Alah, pantes. Ya mungkin banyak yang nanya kenapa saya nggak pakai water cooling, kan lebih keren, lebih futuristik, lebih... Ya lebih kayak ngerti teknologi, ngerti komputer gitu lah. Tapi saya udah sering research dan hasilnya kipas... pendingin pakai kipas yang air cooling sama water cooling sama aja, dan kayaknya kalau water cooling memang lebih keren, tapi saya kayak tipe yang lebih tradisional gitu, jadi saya pilih yang ini aja, apalagi warna hitamnya ini lumayan keren, itu jadi alasan tambahan buat pakai yang beginian. Sekarang kita pasang mountingnya dulu. Ini kayaknya PC rakitan saya yang keempat deh, dan memang masih belum bakal biasa lah, bakal banyak nyangkut-nyangkutnya, bakal banyak baca buku manualnya, dan memang seharusnya kayak gitu. Sekarang jam 13.51, jadi kita coba lihat aja kira-kira rakitan ini kelarnya kapan. Kalau misalnya ini jam 6 udah kelar, itu udah prestasi banget sih. Kalau biasanya kalau nggak lagi ngerekam kayak gini, saya bisa dari pagi sampai malam karena bener-bener pelan aja, bener-bener nikmatin momen, nggak usah ngomong-ngomong ke kamera. Tapi kalau di sini nggak ngomong rasanya kayak garing banget jadi ASMR. Dan ya kalau memang udah mutusin buat bikin video, sekalian aja. Sekarang ini kipasnya, kabel ini lumayan menentukan sih. Ini kipasnya hadap situ atau hadap sini ya? Bentar. Kabel ini... Nah, saya lupa nih. Ini kayak gini-ginian konekinnya kemana? Kayaknya sis fans ini deh. Coba baca lagi. Soalnya kalau salah ribet nih. Jadi udah ketemu namanya CPU fan. Harusnya gampang aja sih. Jadi kita konfigurasinya kayak gini aja. Kalau misalnya salah, tinggal dicopot kipasnya. Gampang. Bukan sesuatu yang ribet. Kelihatan gampang ya, tapi ini udah berapa menit lewat nih. Tadi ingetnya jam berapa kita? Jam 1... Yap, sekarang udah jam 2. Harus hati-hati sih, soalnya kalau misalnya kita teledor, lebih lama buat lepasin satu-satu lagi. Soalnya di Gigabyte kemarin, lepasin satu-satunya kayaknya makan sekitar setengah jam atau sejam gitu. Dan untungnya, di sini RAM-nya nggak kepentok sama kipasnya, jadi aman-aman aja. Sip! Ini kita colok ke sini, ke CPU fan. Sip! Ini harusnya oke ya? Harusnya udah lumayan kenceng lah. Coba kita tes angkat. Zet! Wow! Agak bahaya sih. Oke, sip. Jadi kipasnya bakal tembak keluar ke belakang si CPU seharusnya. Sekarang kita lanjut nginstall si WD SSD Black NVMe M.2 500GB. Ini yang serinya SN750 ya. Ini harganya setengah tera, 1.318.000. Kenapa saya pakai WD bukan pakai merek lain? Karena ya saya selama ini udah pakai WD yang editing utama. Sama waktu itu juga kita reviewnya pas ngejelasin buat pakai SSD di komputer juga pakainya WD yang ini, dan saya puas sama apa yang ditawarin. Jadi ya udahlah, kalau Samsung juga bagus, Intel juga bagus. Rata-rata kalau merek SSD, merek yang apalagi yang satu lagi tadi SanDisk ya. Satu lagi itu juga bagus, sisanya ya bagus-bagus aja sih yang, tapi saya udah biasa pakai WD jadi
kenapa harus cari yang lain? Apalagi ini kayaknya temanya hitam ya, jadi keren juga. Oke, yang WD Black. Padahal black itu serinya, bukan warnanya. Salah satu bagian yang lumayan penting sih, justru buat saya pakai NVMe ini bagian paling penting ketika mau ngerakit PC. Kayak jangan pakai harddisk lah, atau kalau pakai SSD, kalau SATA kayaknya CPU mau sekenceng apapun, tapi kalau pakai SATA bukan pakai NVMe rasanya kayak masih agak kurang gitu. Apalagi saya bukan main game, saya pengen booting cepet, saya pengen buka aplikasi cepet, pokoknya loading cepet. Jadi ini salah satu komponen paling penting yang nggak bisa ditawar lagi. Kalau misalnya kipas atau CPU atau motherboard ya masih oke lah, tapi kalau NVMe udah harus pakai NVMe. Kalau mereknya sih bebas. Di sini kita 500GB buat diisi aplikasi pastinya. Kalau buat storage kita pakai SSD juga, entah kenapa saya pilih itu, padahal pakai harddisk juga bisa, tapi mungkin biar lebih ya puas kali ya, nggak harus harddisk lah kalau ada budget lebih. Ya kalau buat nyimpen data saya biasanya pakai harddisk eksternal. Kalau kita punya yang 10 tera yang Seagate itu ya, 2 ya, itu kalau itu buat nyimpen semua itu buat nyimpan semua data gadget in. Kok jadi kegabung gitu. Yang pernah ada. Jadi kalau misalnya butuh video-video yang lama, nyimpannya ke sana. Dan kalau misalnya data pribadi, saya biasanya pakai WD yang 2TB atau 4TB. Kalau buat di sini sih yang penting kenceng aja. Kalau misalnya buat nyimpan data, nggak pakai harddisk tambahan yang di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke... mungkin udah waktunya buka casing kali ya. Oke, ini casing yang... juga nggak bisa ditawar lagi. Selain NVMe tadi, ini casing sebenarnya bisa ditawar sih kalau ngeliatin video yang kemarin. Kalau dari warnanya, kemarin kita pengennya yang putih, tapi taunya ada yang hitam doang di enter. Tapi taunya ada yang putih lagi, jadi udah sesuai target awal lah. Minimal hasilnya jadi nggak kerasa dikompromi. Ini Lian Li, namanya ODO... namanya apa ini? Agak susah diingat soalnya ini namanya Lian Li O11 Dynamic Mini. Ada versi yang biasa juga, jadi ada yang mini, ada yang biasa. Ini harganya 1,8. Dan alasan saya milih casing yang ini juga karena pengen sesuatu yang beda aja sih. Pengen ngerasain form factor dari casing yang kecil. Kalau tadi kan kita milih AMD karena pengen yang beda, ini juga kali ini saya pengen yang beda juga. Dia casingnya lumayan kecil, tapi bisa masuk. Wah, yep, ini kecil. Ini, wow, ini bisa masuk satu motherboard ATX yang full size punya. Jadi ini menarik dan warnanya juga kelihatan bagus sih, warna putih kayak gini. Kalau dilihat sih sebenarnya nggak terlalu kecil-kecil banget ya. Kalau di kamera kayak kecil banget, tapi ya ini nggak terlalu tinggi lah, lumayan lebar tapi nggak terlalu tinggi, jadi lumayan menarik buat kita jadiin rumah PC pribadi. Ya ini nggak kecil sih, nggak benar-benar kecil maksudnya. Sekarang kita ritual yang lumayan menyenangkan. Semoga suaranya bagus. Mantap. Oke, terus di sini kita tarik lagi. Enak ya. Jadi dua-duanya sebelah kanan sama depan ini udah pakai tempered glass, tapi bukan yang anti gores punya. Jadi kalau kegores ya jelas bakal kegores. Kalau pakai kaca anti gores yang segede gini kayaknya bakal mahal banget ya. Di sini dia pakai ada USB Type C-nya, ada tombol power, ada audio jack, dan ada dua USB Type A, dan bisa banyak dipasangin kipas sih. Mungkin buat selanjutnya sekitar 10 tahun lagi mungkin, atau 5 tahun ke atas bakal cobain rakit di form factor yang benar-benar kecil, yang mini ITX punya. Itu juga lumayan keren walaupun agak terbatas. Oh, di dalamnya ada plastik juga deh. Saya pas denger merek Lian Li itu kayak merek apaan sih, merek Cina banget kayaknya nama Lian Li, tapi ternyata setelah saya research dia udah berpengalaman banget di dunia casing. Jadi ya boleh lah, dan ternyata setelah nyampe ini lumayan oke lah. Dari build quality kerasa lumayan kuat juga. Ini kenapa kayak ada... oh, nggak deh. Kirain udah kegores gitu. Ini harusnya di dalamnya ada plastik lagi yang kayak tadi. Kalau misalnya udah kegores, minta refund nih. Oke. Ya, dapetnya udah susah. Kegores. Banyak kayaknya. Oh! Ternyata
bisa diangkat doang. Ini yang penyebab kelihatan baret-baret tadi, si kacanya kalau misalnya dibuka dan masih kelihatan baret, gue diem deh. Wih, jadi mulus. Oke, kita taruh di kardusnya dulu biar aman. Kalau sembarangan ditaruh nanti bisa lecet lagi. Baru, kalau PC baru udah lecet rasanya males banget. Hey. Baru ngomong. Oke, kita taruh kayak gini. Sekarang kita pasang si motherboardnya. Jadi di sini sih secara default pas saya lihat reviewnya dia dirancang buat motherboard yang lebih kecil, tapi kita ada dikasih buat extensionnya biar kita bisa pasang yang ukuran ATX punya. Sekarang kita pasang. Thank you for your purchase. Terus ada buku petunjuk yang kayaknya bakal saya baca abis ini karena kebingungan. Sini ada kayak add-on-add-onnya lagi, ini entah buat apa. Terus ini bagian baut-bautnya dan ini buat kita pasang sebagai extension. Jadi kita pasang ini dulu aja. Kalau saya baca di komen juga ada yang bilang kalau mereka pengen banget sama casing yang ini. Cuma entah kenapa kemarin di Mangga 2 kayak stoknya dikit banget. Cuma ada di Enter cuma ada sisa satu warna hitam dan si CLC cuma ada satu warna putih yang kita beli ini dan satu warna hitam. Entah karena populer atau karena saking nggak lakunya jadi nggak dimasukin, saya kurang tahu juga. Tapi semoga saya puas lah setelah ngerakit yang ini. Kita masukin. Set. Oke. Ya, set. Set. Kok nggak set? Kebalik kah? Oh iya nih. Biar kita nggak salah. Nah. Ya ini berarti dia udah mikir kalau ya ini pasti ada orang bego yang bakal salah kebalik buat masukin. Jadi kita gedein dikit. Jadi kita bisa langsung lihat di sini. Ini permen yang harus kita taruh di sini biar nggak ada yang hilang. Soalnya kalau ada satu aja yang hilang, bisa berabe. Ini mungkin lebih sih, tapi jangan sampai hilang. Enak suaranya. Ngemil. Sebelum pasang motherboard, kita harus pasang IO shield-nya dulu. Jangan lupa. Soalnya saya sering ngelihat teman saya udah pasang motherboard, taunya belakangnya kayak telanjang gitu, nggak ada shield kayak gini. Jadi langsung saya cengin aja. Dia udah pasang motherboard jauh-jauh, udah setengah jam, taunya masih harus ngelepasin lagi buat pasang ini. Tapi pasangnya kok susah. Nggak tahu teknik aja. Harusnya yang bikin casing udah sepakat sih. Kita bikin ini jangan aneh-aneh ya, ukurannya harus sama. Jadi jarang ada kejadian di mana yang salah itu casingnya, bukan salah yang lagi masangnya. Jadi ini harusnya urusan saya yang nggak tahu sih. Terus baru kita masukin si motherboardnya. Nah, udah pas semua. Lubangnya udah masuk semua. Kalau ini ada Type-C-nya udah bisa dicolok dan ini juga bisa tombol reset. Dan kita tinggal pasang si murnya aja. Tinggal pasin doang di sini. Pasang ginian sih nggak terlalu susah lah sampai tahap ini. Tapi sekarang kita masuk ke tahap yang biasanya paling bikin pusing. Bikin paling-paling bikin pusing. Ya kayaknya paling bikin pusing kata-kata yang lebih tepat deh. Yaitu bagian kabel-kabel di belakang ini. Ini aja udah kok agak kenceng dia. Oh, tarik. Oke. Di sini kok kabelnya rapi ya? Bentar. Ini ada buat hard disk cage-nya, terus di sini ada kabel-kabel buat tombol power, buat indikator hard disk buat kita colokin ke motherboard, dan di sini tempat buat kita masukin si power supply. Di sini ada tulisan Lianli sama Derbauer. Derbauer itu ngomong-ngomong salah satu overclocker yang terkenal di dunia. Jadi Lianli mungkin kerja sama-sama dia buat kayak ini airflow-nya gimana biar lebih dingin, gimana biar lebih efektif, gimana. Tapi kalau sama si Lucky Noob kayaknya bakal lebih keren deh casingnya. Di sini kita pakai power supply Cooler Master SFX Gold. Jadi kalau buat casing yang sekecil ini, buat form factor yang sekecil ini, kita memang harus pakai yang SFX punya. Kenapa kayak gitu? Apa artinya SFX? Saya kurang tahu juga singkatannya apa. Tapi intinya bentuknya itu kecil banget, cimit-cimit kayak gini. Itu salah satu kata bukan? Nggak tahu ya. Pokoknya kedengeran imut gitu kan. Yang pasti kecil banget, 750 watt. Awalnya saya pengen beli yang apa gitu, yang 800 watt, tapi adanya cuma
750 watt dan ini Cooler Master udah gold juga, jadi harusnya aman-aman aja. Kalau misalnya kita masukin power supply yang biasa ke sini harusnya nggak muat, tapi karena ini yang SFX jadi aman banget. Ada bisa masukin SFXL juga, mungkin itu versi yang lebih gede, tapi kemarin kayaknya nggak ada, jadi kita yang ini aja. Keren sih yang kecil kayak gini. Kalau soal power supply, saya jadi inget pas masa saya kuliah di BINUS dulu ada ada apa namanya, Pak? Kalau di auditorium itu ada seminar ya. Waktu itu ada Jagat Review. Wah, kayak masih mahasiswa ngeliatin Mas Dedi itu kan. Kayak, wah, idola banget nih. Sama si Lucky Noob, si Alpha, lagi seminar soal overclocking. Ada kasih liquid nitrogen, terus ada yang nanya, tips buat ngerakit PC yang benar. Ya, dijawab banyak, tapi yang paling saya ingat itu jangan pelit soal power supply, karena ini ibaratnya nutrisi, penyuplai nutrisi buat PC lah. Kalau misalnya kotor listriknya atau nggak stabil, sisanya bakal rusak semua. Katanya waktu itu teorinya minimal harga dari power supply kita tuh 10% dari harga PC-nya. Kalau misalnya mungkin yang budget ya, tapi kalau udah 50 juta kayaknya, kalau beli power supply 5 juta juga kayaknya berlebihan deh. Ya, nggak tahu kalau Mas Dedi masih ingat atau nggak ngomong itu, tapi omongan idola mah siapa yang nggak ingat gitu kan. Kalau dipikir-pikir, pernah duduk bareng sama Mas Dedi di seminar, jadi sumber, ya jadi pembicara, terus pernah pergi bareng juga, kayak keren juga ya. Dulu ngeliatin dari bangku penonton doang, sekarang bisa, bahkan udah bisa kontak-kontakan, ada nomor WA-nya juga, tapi terakhir kabarnya lagi sakit DBD sih katanya, jadi semoga cepat sembuh lah. Nah ini bagian yang bikin kepala mungkin kayak bingung gitu, ini mau dicolok kemana, terus apa aja yang dicolok. Yang pasti ini kabel powernya, oke. Sisanya ada 4 pin, ada 8 pin, ada molex. Kita mungkin pasang kipas dulu kali ya, baru tahu butuh berapa banyak. Buat harga si Cooler Master V70 SFX 80 Plus Gold tadi, harganya Rp2.207.000. Kalau yang ini kita belinya di Enter, ini harganya Rp350.000 satunya. Kayaknya lumayan mahal ya. Saya mungkin kemakan merek kali, Be Quiet Silent Wings 3. Awalnya mau beli di COC tapi nggak ada, entah karena sekali lagi, entah karena laku atau karena nggak ada yang beli jadi nggak ada stok lagi. Tapi kelihatannya meyakinkan dan pas saya lihat reviewnya juga bagus. Saya pengen kasih variasi lah dibanding Noctua. Kalau kipas CPU coolernya bolehlah Noctua, kalau ini coba Be Quiet. Kayaknya ini merek yang lumayan sering muncul di review-review di luar juga. Buat dijadiin kipas casing, kipas apa. Dan apakah se-Be Quiet itu? Nanti kita dengar. Sekarang coba kita unboxing dulu kipas seharga Rp350.000. Ini mungkin lebih mahal dari kipas angin yang standing yang ada di rumah gitu ya. Kalau dari box-nya sih menarik sih. Ada aksesoris. Di sini aksesorisnya, oh ini buat peredam kali ya? Biar nggak geter atau bukan? Nanti coba kita lihat. Ada murmurnya juga. Terus kalau dari kipasnya sendiri yang 140mm, ini salah satu kipas paling gede yang pernah saya lihat sih. Yang kelihatan gede, kalau ukuran 140mm mah ya biasanya. Oh, kelihatan lumayan tebal karena ada kabelnya. Dan di sini dia malah kelihatan lumayan slim. Dari sini sih kelihatan kayak kipas biasa ya. Tapi entahlah, coba kita pasang dulu. Di sini kita mau pakai sistem satu, pasti di belakang udah keluarin, kita bakal pasang satu. Terus kita bakal pasang di bawah, ada dua buat masukin dan satu lagi buat keluarin juga. Entah ya, kayaknya kalau bagus masuk jadi positif airflow. Kalau pasang di atas keluarin, boleh sih, jadi dari bawah dua masukin, terus atas keluarin dan belakang keluarin satu. Tapi entah bisa dipasang di sini nggak. Terakhir yang ini. Jadi di sini kita nggak pakai mur yang besi, dia ada sediain mur yang besi juga, tapi kita pakai yang mur dari karet kayak gini, katanya dia buat ngeredam geteran, biar lebih Be Quiet lagi, biar nggak ada sedikit pun suara yang bocor ya harusnya. Di sini kita pakainya sistem yang agak aneh mungkin kelihatannya, karena awalnya pengen pasang kipas di belakang, tapi ternyata kipasnya cuma bisa muat ukuran yang 120 mm doang. Kalau misalnya kita taruh yang 120,
dia bakal kepentok oleh si item-item ini. Nggak tahu sebutannya apa, mungkin bisa komen di bawah buat sebutannya. Jadi mau nggak mau kita ngakalinnya pakai satu kipas di atas, satu kipas di samping, dan dua kipas di bawah. Dua ini buat narik udara masuk, ini buat keluarin, dan ini buat keluarin. Kalau di sini urusannya buat kalau misalnya ada negative air pressure gitu, dia bisa keluarnya lewat sini. Sekarang kita langsung colok-colokin dulu aja, terus pasang-pasangin kabel buat power supply-nya. Itu bagian yang paling membosankan dari ngerakit PC ini. Tapi paling menantang karena harus rapi. SD audio. Oke, terus di sini ini SATA tadi udah dimasukin bentar. Di sini kabel power buat VGA, dan ini nih kabel yang kecil-kecil nih harus ngelihat petunjuk yang ada di sini. Mungkin yang bisa hafal posisinya cuma yang memang ahli rakit-rakit gitu ya. Kalau enggak harus baca, dan biasanya ada di kotak motherboard. Kalau ini hilang harus cari di internet. Kalau buat kabel kipasnya sendiri udah dipasang di sini, di nyebar kayak gini. Jadi kita pasang dulu deh. Aduh. Kalau belakangnya sih kayak gini. Lianli ini enak sih. Nah, kalau pengalaman saya sih lumayan bagus, dia lumayan rapi, dan buat casing sekecil ini lumayan lega buat dipasang-pasang. Ini semuanya komponen buat PC yang casingnya gede loh. Di sini ternyata nggak ada reset switch-nya karena memang di PC ini nggak ada tombol reset. Saya baru nyadar. Jadi di sini ada power, audio, type C, dan type A. Mungkin PC zaman sekarang nggak ada tombol reset kah? Nggak tahu juga. Soalnya yang kemarin-kemarin semuanya ada tombol reset, tapi kalau dipikir-pikir memang udah jarang banget saya pakai tombol reset di PC atau di komputer. Biasanya kalau itu udah hang, udah langsung matiin aja, kayak dibekep gitu. Kayak ditekan tombol power yang lama, biar PC-nya bisa mati. Sekarang kita SSD. Oke. Buat SSD-nya sendiri, selain buat sistem yang pakai NVMe Black WD tadi, kita pakai yang Samsung juga. Ini juga salah satu SSD kepercayaan saya. Ini pakai Samsung 860 EVO. Ini jelas pasti ready stock karena barangnya udah lama banget. Kayaknya dari zaman 5 tahun lalu udah pakai Samsung yang EVO ini. Terus dia reliability-nya juga udah bagus banget. Kalau di sini kita taruhnya, nah ini nih. Oh ini ada di bagian expansion slot di sini harusnya. Coba tarik. Ini tariknya di buka. Wih, ini harus dibuka dulu ternyata baru bisa ditarik. Wih, keren sih. Jadi serasa kita lagi bawa kantong belanjaan gitu buat kita masukin isi belanjanya. Ini sekecil ini udah 1 tera. Teknologi memang indah. Nggak nyangka sih, baru jam 4 udah mau kelar. Kayak terlalu lancar gitu. Mungkin dibantu Iqbal sama Kevin juga di belakang layar. Dan sekarang waktunya buat pasang aksesoris-aksesoris kayak Wi-Fi receiver. Ini namanya TP-Link Archer T4A. Jangan dibaca yang lain. AC1200 dual band, jadi dia bisa dukung frekuensi yang 5 GHz juga dan udah AC. Kalau misalnya beli motherboard yang agak mahal, setahu saya ada apa modul Wi-Fi-nya juga, tapi kayaknya ini nggak ada dan selalu lebih bagus buat bisa pakai yang tambahan kayak gini, apalagi ini kayaknya kenceng banget. Apalagi di rumah juga pakai yang 1 gigabit per second. Sayang kalau misalnya pakai receiver yang abal-abal atau yang seadanya aja. Jadi pakai ginian kayaknya udah kewajiban ya. Ini harganya tadi nggak sebutin harganya. Harganya 396.000 buat Wi-Fi receiver. Bentuknya sih lumayan garang ya. Ini serasa kayak apa GPU Nvidia yang GT730, 720 yang entah buat apa GPU yang kayak gitu. Ini bentuknya kira-kira kayak gini. Ada heatsink-nya juga dan koneksinya kayak lebih makan banyak data gitu. Sekarang kita pasang ini. Ini, lah, ternyata bisa langsung copotin satu gede terus di dalamnya ada dua. Kirain harus copot sekali dua kan. Namanya buang-buang ruangan juga, dan buat apa kalau cuma bisa sekali dua ada yang kecil-kecil gini. Untungnya di dalamnya bisa pasang satu-satu. Sekarang kita pasang dulu.
Ah ya, gampang ini mah. Nah, tapi deket banget sih sama si kipasnya, cuma memang resiko casing yang pendek. Dia harus kita harus tidurnya itu harus berjejer rapat-rapat. Ini kecil-kecil tapi nggak boleh diremehin. Ini receiver Bluetooth dari TP-Link juga, ini harganya Rp74.000. Kenapa saya pakai TP-Link semua? Karena ya memang udah lumayan terkenal. Terus harganya juga nggak mahal-mahal banget. Mungkin di Tokped banyak Bluetooth receiver yang harganya sekitar Rp20.000 dapat kali ya. Tapi ya udah tanggung lah, udah beli GPU seharga 11 juta lebih tapi Bluetooth receiver kayak pengen hemat Rp50.000 kan rasanya aneh. Ini Nvidia GeForce RTX 3070 punya Gigabyte. Ini harganya yang paling tinggi ya, ini Rp11.549.000. Untungnya harganya masih waras sih. Soalnya saya kirain VGA itu bakal kosong banget di Mangga 2 karena kan memang RTX sampai sekarang masih terkenal langkanya, merek Asus, merek MSI. Udah kosong semua, EVGA juga udah kosong semua, jadi adanya Gigabyte. Ada yang lain juga sih, tapi saya nggak pernah dengar Gigabyte yang pernah saya dengar ini. 3070, 8GB VRAM-nya. Kalau di dalamnya, kita bakal dikasih, ini apa nih? Ada surat warna hitam. Oh, ini. Oh, ya gini-gini nanti. Kemarin kalau nggak salah Gigabyte pas ngasih kita PC buat dirakit ngasihnya 2060 Super ya, itu agak bottleneck sih atau agak kurang sesuai sama tema yang kemarin, kayak motherboardnya 5 juta terus CPU-nya yang i9 punya tapi RAM-nya yang 64GB punya tapi dapatnya 2060 Super, mungkin stoknya udah habis, jadi kita balas dendamnya di sini aja. Gigabyte seneng sih dibalas dendamin kayak gini. Ini kipasnya agak kecil-kecil sesuai, tapi ada 3. Di bagian belakang ada 4 port, ada DisplayPort, HDMI, DisplayPort, dan HDMI. Entah HDMI berapa, nanti saya baru cari tahu. Di bagian belakang ada pelindung yang ya simple, minimalis gitu lah. Kita cabut dan kita pasang di dalamnya. Ini finishing banget nih. Semoga nanti pas udah dipasang hidup semua ya, soalnya ini entah kenapa saya ngerasa ini terlalu lancar deh. Build guide nih. Bukan build guide, tapi ngerakit PC-nya. Ya, VGA memang selalu jadi yang terakhir karena ukurannya itu gede banget. Kalau dipikir-pikir, kalau mau pasang VGA duluan, memang kayak lebih keren gitu sih, udah kepasang duluan. Tapi tangan siap-siap kebentur semua pas mau pasang kabelnya. Awalnya dulu saya mikir kenapa VGA itu paling terakhir, tapi pas udah ngeliat ukurannya kayak gini, jadi sangat masuk akal. Sekarang kita pasang, moment of truth. Truth, 1, 2, dan 3. Mantap. Di sini 1 lubang dan di sini 2 lubang, kita kencengin lagi. Entah kenapa di bagian atas ini, entah buat apa ya, mungkin ada VGA yang benar-benar gede sampai makan 3 kali. Atau memang tipe casingnya kayak gini. 3090. 3090 tebel banget sih. Tebel banget. Ada sih kalau mau beli di Mangdu kemarin, justru yang 3090 ada karena orang nyadar lah ya, nggak butuh yang semahal itu. Di Tokped saya lihat harga 3090 itu kalau nggak salah udah hampir mau 40 juta apa? Dari 35 sampai 40 juta. Wuh! Langkah terakhir, jangan sampai bikin kacau. Oke. Nah, mantap. Oke, 6 pin dan ini yang 8 pin. Mantap! Sip! GeForce RTX Gigabyte. Saya baru kepikiran kalau komputer yang kita rakit ini nggak banyak LED-nya. Jadi mungkin pas udah jadi nanti nggak kelihatan mewah atau kelihatan gaul atau kelihatan keren. Maafkan saya karena memang pas saya bikin PC ini sama sekali nggak mikirin soal LED sih. Bahkan pas ada pilihan buat beli kipas LED yang HyperX, bukan HyperX tapi yang Cooler Master Hyper 212 yang LED, saya bahkan nggak mau karena ada LED-nya. Lebih milih yang nggak ada LED-nya. Mungkin ini PC paling membosankan ya, sesuai yang punya kali. Jadi ini kan PC pribadi namanya. Sip, sekarang rapiin aja. Oh, ini bagian terakhir. Ini salah satu yang saya tunggu juga, layar 4K, karena selama ini ya pakai laptop, nggak ada layar-layar kayak gini. Di studio ada layar, tapi lagi-lagi itu bukan
buat saya pakai pribadi, jadi saya lumayan nunggu, apalagi ada teman saya yang pakai layar 4K merek Dell sih, yang ukurannya 27 inci juga, dan kok rasanya enak banget pakainya, tajam, terus kelihatan luas. Ini LG ini harganya 5,250, dan saya pilih ini karena pas saya cari-cari TV 4K yang harganya sekitar itu di Tokopedia, ini lumayan laris, jadi saya pilih ini aja lah. Setelah lihat review yang lain juga lumayan bagus, jadi nggak terlalu banyak mikir sih sebenarnya pas saya lagi nyari-nyari barang kayak gini. Yang penting orang udah banyak beli, reviewnya bagus, harganya kena, itu aja. Yang penting kan memang orang udah pakai, jadi mereka udah testing duluan buat kita. Dan itu salah satu tugas saya juga sih sebenarnya kalau soal HP atau soal apa, tapi kalau soal TV kan nggak mungkin saya bisa tes satu-satu sebelum mulai beli. Sebelum mulai mutusin buat beli. Sekarang kita langsung. Hah, kenapa? Colokinnya ke mana? Colokinnya ke sini. Oh iya. kok colokinnya ke motherboard sih? Aduh. Sedih banget. Oh iya, ini ada tombolnya. Coloknya ke motherboard dong. Alah. Coloknya ke GPU dong, coloknya ke, karena ya gitu. Oke, sekarang moment of truth. Semoga bisa hidup ya. Kalau nggak hidup, kalau nggak ke motherboard. Nah, ini pusing nih cari salahnya di mana. Sekarang kita hidupin. Power ini udah cetek, udah colok semua. Oke. Putar kah? Wih, oke. Kipas hidup, 4 hidup. GPU hidup. Dan ini juga muter, muter semua. Apakah masuk ke BIOS? Belum nyala ya? Bukannya dia bakal detect otomatis gitu? Nah, ya ada bunyinya. Kalau nggak hidup, semuanya hidup sih, harusnya normal sih. Ya dia dapat listrik, tapi kok no signal gitu ya? Ya ini motherboard hidup. Ada. Tadi ternyata ada 2 pin yang masih belum kecolok di VGA-nya, apakah itu masalahnya? Kayaknya enggak ya. Entah ya, apakah kalau enggak perfect kayak gitu, dia enggak masuk ke BIOS? Atau sebenarnya udah cukup asal VGA-nya bisa hidup. Ya kemana nih? Ini momen ketika hati hancur nih. Apakah ada yang salah colok? Ini kayak ada keterangan gitu ya. Memory module. Oh, RAM-nya. Ya kayaknya kita coba RAM-nya kayaknya kebalik deh. Harusnya nggak masalah sih. Ya, kayaknya gue pernah denger yang paling jauh dari CPU kalau mau cocok-cocokin. 1, 2, 3. Ah. Mungkin tadi dia nggak suka kali dipaksa gitu. Apakah muncul notifikasi yang kuning-kuning tadi? Wih! Oke, boot media, oke. Yang penting dia udah ngeboot, udah selesai. Habis ini kita bakal install-install Windows dan game dulu, baru ngelihat performanya kayak gimana. Akhirnya kelar juga. Nah, ini juga barusan selesai tes performa di 3D Mark. Nanti kita bakal main Overwatch di sini sih. Kata 3D Mark, dia dapetin skor yang excellent, sempurna, 12.861. Kalau dilihat dari sini sih, ya di tengah-tengah lah. Kalau kita compare resultnya online, hasilnya online, bentar. Kalau di sini suhunya aman, terus di sini nggak ada throttling, karena memang nggak terlalu dihajar yang berat-berat banget. Kalau kita bandingin resultnya secara online, ranking berapa ini kira-kira? Ini, ya memang sih CPU-nya bukan yang paling tinggi, mungkin 80% kalau dibandingin sama yang 100% yang paling tinggi, sama GPU-nya juga kira-kira 85%, 95% lah. Kalau kita compare di sini, kita lebih bagus daripada 94% hasil 94% yang lain. Dan itu udah lumayan memuaskan lah. Kalau premium gaming PC mungkin 3090, terus apa, RAM 64, dan lain-lain. Tapi ini udah lebih bagus daripada high-end gaming PC aja, udah sangat memuaskan. Karena memang saya carinya sih, performa gaming PC aja udah bagus. Soalnya ini bakal banyak dipakai buat ngetik doang sebenarnya.
karena kerjaan saya memang ngetik dan komputer buat kerja. Kalau buat main, nggak tahu ya. Sip, sekarang kita coba main aja lah langsung, soalnya udah panjang banget videonya. Video ngerakit PC memang soal panjang, kita mainnya Overwatch aja deh. Kalau di Overwatch, ini di settingan yang tinggi. Kalau kita lihat settingan sini ya, mampus-mampus dah situ. Di sini settingannya graphic quality udah epic, display mode-nya ya borderless window, dan resolusinya udah yang 1440p. Di sini dia dapatnya 90 fps. Lumayan buat settingan paling tinggi dan di resolusi kayak gitu. Walaupun layar ini sebenarnya 60 fps doang ya, tapi kita settingnya di ya frame rate-nya ditinggin aja sebisa mungkin. Kayak enggak ke batas sama si monitor. Dan ya 190-100 lumayan tinggi sih. Kalau dapat berapa, Pak? Kalau lu 1080 Ti ya? Iya, 1080 Ti. Dapat berapa? Mainnya di medium sih. Medium. 180. Oh ya, karena layar yang lu pakai itu ya. Yang 144Hz itu ya. Oke. Jadi ini approve ya? Ya, approve. Udah rakit seharian juga. Rakit bareng bersama editor di belakang layar. Oke, jadi gitu aja dulu. Ada satu yang sebenarnya saya kayak mikir ulang, kayak kenapa ini nggak pakai LED ya? Kayaknya keren kalau pakai LED. Mungkin nanti bisa ditambahin lah LED dari mana gitu. Atau kipasnya tambahin satu atau dua yang ada LED-nya bagian belakang ini, biar ada kesan nuansa-nuansanya gitu lah. Tapi LED yang saya pakai mungkin warna putih doang biar sesuai. Jadi ini tema build-nya warna hitam putih, lumayan dapat lah. Nanti... Oh ya, terakhir! Belum pasang si stiker. Kita pasang dulu deh. Keluar dulu. Sekarang kita tempelin peresmiannya dulu. Ryzen 7. Sebenarnya ini bisa dibeli... Di Tokped harusnya banyak ya stiker kayak gini. Stiker Intel, stiker Ryzen, stiker Nvidia, atau mau Ryzen 9 juga bisa kalau mau pamer-pamerin doang. Kita pasangnya di tengah sini atau di sini? Atau sini? Sini aja kali. Sini? Sini bagus? Sini atau pojok? Sini, oke. Sini aja. Oke, yang penting lurus. Kalau nggak bisa tidur nanti. Oke. Oke, lurus Ryzen 7 dan kita pasang emblem MSI sebagai peresmian. Semoga tahun depan nggak sih. Tahun depan nggak mungkin diganti. Itu namanya nggak tahu diuntung banget. Ini stiker di belakang saya. Apalagi stiker kayak gini, nggak ada mengkilat-mengkilatnya, tapi ada teksturnya sih, garis-garis. Kita lepas dulu MSI-nya di bawah si Ryzen. Sayangnya nggak ada stiker RTX atau apa gitu ya, kalau misalnya Nvidia ada ngasih stiker RTX bakal lebih keren lagi. Atau di sini? Sini kayaknya kurang deh. Sini? Kok kayak nggak bagus gitu ya? Nggak usah lah ya. Ya udahlah, nggak usah lah. Berarti nggak sepenting itu ya. Jadi gitu aja dulu. Semoga Anda suka sama video kali ini. Kalau nggak suka, dislike aja. Kalau suka, like aja. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau misalnya ada ide, boleh banget. Misalnya rakit PC di bawah 10 juta, atau rakit PC di bawah 5 juta kalau bisa, atau rakit PC semahal mungkin, tapi capek juga sih. Mungkin sebulan, dua bulan sekali. Oke, rakitin PC buat Iqbal. Langsung. Oke lah, ternyata nggak sebagus itu yang ini.